um Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus kita patut bersyukur atas kekuatan kesehatan yang telah Tuhan berikan sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan marilah kita berdoa Ya Tuhan Bapak kami yang di surga kami mengucap terima kasih dan syukur padamu Tuhan atas segala penyertaan yang telah kau berikan pada kami dari hari lepas hari hingga saat ini Kau yang telah memberikan pada kami kekuatan dan kesehatan, kiranya engkau sendiri juga yang akan menyertai kehidupan kami untuk hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kiranya engkau yang akan menolong kami untuk boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Tema renungan pada pagi hari ini: kebahagiaan seumur hidup yang diambil dari Mazmur 128 ayat yang kelima sampai ke enam. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Elizabeth S.T. Mayer dalam bukunya The Committed Marriage Menyatakan pernikahan Kristiani seharusnya mempunyai komitmen dalam enam hal Komitmen secara total, komitmen untuk menerima, komitmen secara eksklusif Komitmen terus menerus, komitmen yang bertumbuh dan komitmen yang berpengharapan dengan adanya komitmen dalam keenam hal ini, kehidupan pernikahan suami istri akan berhasil dan bahagia. Komitmen secara total ditandai dengan tekad mempertahankan pernikahan sampai maut memisahkan. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, komitmen untuk menerima ditunjukkan dengan saling menerima pasangan dalam segala hal. Komitmen secara eksklusif dibentuk tanpa hadirnya pihak ketiga. Pak Sutri membangun cinta yang khusus bagi mereka. Komitmen terus-menerus membawa konsekuensi bahwa Pak Sutri terus bertumbuh dan berproses bersama-sama. Komitmen yang bertumbuh menandai kedewasaan Pak Sutri di tengah perubahan dan tantangan yang menghadang. Komitmen yang berpengharapan menjadi jangkar perjalanan cinta mereka sampai akhir. Sayangnya, Mewujudkan dan menjaga komitmen di tengah arus zaman ini tidak selalu mudah, terlebih dengan perkembangan teknologi masa kini. Dan mulai longgarnya norma-norma susila di tengah masyarakat, sebagai akibat globalisasi budaya, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, norma-norma keluarga terkena dampaknya, bahkan komitmen dan tujuan pernikahan yang kudus, menghadapi tantangan yang maha berat, perselingkuhan dan perceraian semakin meningkat sebagai akibat lemahnya komitmen dan perjuangan untuk membangun keluarga yang bahagia. Tidak jarang alasan perselingkuhan dan perceraian atas nama kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, pemazmur dalam Mazmur 128 ayat 5 sampai 6 memberikan nasihat bijaknya bahwa pernikahan yang dibangun oleh orang-orang yang takut Tuhan dan sungguh-sungguh berupaya membangun keluarga sejati akan menerima hasil yang luar biasa indah. Keluarga-keluarga yang mampu menjaga komitmen sampai akhir akan mengalami kebahagiaan sejati. Melihat keturunan-keturunannya dan merasakan damai sejahtera. Sudikah keluarga-keluarga di GKI Karangsaru dan setiap keluarga Kristen memegang teguh komitmennya komitmen sejati, pintu kebahagiaan seumur hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik kami datang di hadapan Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Kami boleh terus diingatkan bagaimana kami membangun komitmen di dalam kehidupan keluarga kami. Kami sebagai pasangan suami istri, kami sebagai orang tua anak, mampukanlah kami Tuhan untuk menjaga kebahagiaan, Kehormatan keluarga kami, sehingga kami boleh komitmen sampai maut memisahkan kami. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami di tengah segala hal yang terjadi: pergumulan, tantangan, badai kehidupan. Kami percaya bahwa ketika kami takut Tuhan, ketika kami datang di hadapan Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan, maka kami dimampukan. Untuk menghadapi setiap tantangan yang ada, kami diberikan solusi dan jalan keluar. Bahkan, kami boleh melihat damai sejahtera dan kebahagiaan sukacita yang datang dari Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Berkati kami hari ini, Tuhan. Kami boleh melihat kasih Tuhan, kami boleh merasakan nikmat Tuhan, dan kami boleh melihat bahwa kami punya Tuhan yang besar. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita jaga komitmen kehidupan rumah tangga kita. Pasangan suami istri, orang tua, anak, kita bangun kehidupan rumah tangga yang bahagia, memuliakan nama Tuhan. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih setia Tuhan. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak di tengah kerumunan, cuci tangan dengan bersih pakai sabun. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati kita.